Tani Lovers, Anda menyaksikan Kabar Tani bersama saya, Adi Wiranata. Dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada tanggal 28 September, Kementerian Pertanian dan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan sejumlah pihak menyelenggarakan vaksinasi rabies dan pelayanan kesehatan hewan gratis secara drive-thru. Lalu seperti apa antusias masyarakat untuk memvaksin hewan kesayangannya? Berikut informasinya. Dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day yang jatuh tanggal 28 September, Kementerian Pertanian dan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan sejumlah pihak menyelenggarakan vaksinasi rabies dan pelayanan kesehatan hewan gratis secara drive-thru di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Salah satunya seperti yang terlihat di area pelataran parkir Gedung C Kementerian Pertanian Jakarta Selatan ini. Para warga nampak antusias datang membawa hewan kesayangannya, seperti anjing dan kucing untuk diberikan vaksin rabies. Dokter hewan Arief Wijaksono selaku Koordinator Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen PKH Kementerian Pertanian mengatakan, untuk menjaga hewan-hewan kesayangan terbebas dari penyakit rabies, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan vaksin rabies yang dikirim ke daerah-daerah di Indonesia. Memang agenda kita pada pagi hari ini sampai dengan esok hari itu melakukan vaksinasi melalui drive-thru ya. Karena terkait dengan wabah COVID ini kita tidak bisa melakukan vaksinasi seperti biasanya. Jadi memang drive-thru seperti yang sudah ada sebelumnya, tahun lalu sebenarnya. Dan kementerian bersama dengan Dinas KPKP DKI Jakarta dengan para asosiasi penyita hewan kesayangan melakukan vaksinasi ke daerah-daerah yang memang dirasa banyak terkait dengan kepemilikan hewan, terutama adalah anjing, kucing, dan hewan yang lainnya yang bisa divaksin untuk rabies. Kemudian sebagaimana kita ketahui bersama, memang secara rutin sebenarnya Kementerian Pertanian dalam ini adalah Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan itu juga selain melakukan kegiatan vaksinasi drive-thru, juga memberikan bantuan vaksin ke seluruh wilayah Indonesia yang pada hari ini sampai seminggu ke depan atau yang seminggu ke belakang itu juga melakukan terkait dengan vaksinasinya. Jadi kita sudah mengalokasikan banyak vaksin-vaksin yang untuk menjaga hewan-hewan kesayangan untuk bebas penyakit rabies. Nah, untuk kerjasama sendiri dengan DKPKP sebenarnya dari Kibel ini sebagai PIC ya dari acara. Jadi kita menyebar link pendaftaran untuk masyarakat, terus juga kita menghimpun gitu ya, memilih mana yang bisa divaksin, mana yang enggak gitu. Kita juga bekerja sama dengan beberapa klinik hewan nih. Misalnya kalau hari ini MyVets, besok kita ada dengan Radian Pet Care gitu. Sebenarnya kita sih menyarankan untuk daftar dulu nih di link yang sudah kita berikan, biar lebih teratur ya, nggak ada penumpukan juga. Setelah daftar bisa langsung ke sini, nanti dicek kondisi hewannya. Jadi vaksinasi rabies ini sangat penting karena sifat yang zoonosis, jadi dia itu bisa menular ke manusia juga seperti itu. Jadi kesehatan hewan diharapkan juga dapat menunjang kesehatan manusia seperti itu sih Pak. Dari listnya sih ada 34 ekor. Tadi sudah ada satu dan ini ada satu lagi ya. Vaksin rabies gratis secara drive-thru ini berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 27 hingga 28 September 2021. Para warga mengaku senang karena selain gratis, mereka pun mengaku tenang karena hewan peliharaan mereka dapat terhindar dari penyakit rabies. Kita bawa satu aja, anjing saya satu. Jadi kita udah tenang. Udah ada vaksinnya jadi lebih tenang aja, Mas. Kita terima kasih juga untuk dari Kementerian Pertanian ini kerjasamanya untuk rabies, vaksin rabies untuk hewan peliharaan. Semoga kedepannya lancar. Senang sih, soalnya kan memang semua kucing kita vaksinnya komplit ya, lengkap. Jadi kalau udah jadwalnya vaksin, udah divaksin, apalagi sekarang kan gratis gitu ya, oh senang banget, lega, lega banget. Sebenarnya saya bawa 3 mas, satu kucing, tapi ternyata menurut informasi kalau masih 1 bulan belum boleh, belum cukup kuat. Lalu yang satu lagi saya bawa, ini kan yang jantan nih mas, umur 7 tahun, yang satu lagi betina, umur kurang lebih setahun. Saya maunya juga dia divaksin, tapi sayangnya lagi sakit nggak boleh, ternyata harus dalam keadaan sehat. Takutnya kan nanti ada efek samping tambahan ya, ternyata efek dari ini pun nanti ada demam atau apa katanya. Apalagi yang lagi sakit, saya nggak mau tambah ini juga problem gitu. Kayaknya saya pikir ini aja untuk amannya.
Demikianlah kabar tani edisi hari ini. Saya Adi Wiranata, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.